Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya, Mus Black Arrow. Nah, kali ini kita mau ini ya, mau tangkap ikan. Ini ada di bak, simpannya seperti bak apa ini Om? Nanti kita lihat aja seperti apa caranya, keseruannya. Ini sama teman saya juga Om. Oh iya. Dengan Om siapa nih? Om Herman. Om Herman. Nah, ya. Kita mau tangkap ikan ya Om ya? Iya. Ini udah berapa tahun umurnya Om? Ini yang di kolam ini udah 6 tahun. 6 tahunan ya? Udah gede Om ya? Iya. Bisa dilihat sendiri nih. Nah, jadi buat teman-teman, ini kolamnya betul-betul kolam perumahan. Ukurannya kurang lebih, ada nggak 4 Om? Lebarnya Om? 4-6 ada nggak Om? Iya, 4-6. Kurang lebih 4, lebarnya 4, panjangnya 6. Nah, kita lihat aja langsung ya kolamnya seperti apa. Oke, buat teman-teman sekali lagi jangan lupa subscribe dan share-nya. Oke, kita lihat nanti. Sekarang kita lihat dulu ikan di dalam bak pembesaran ya teman-teman ya. Ini dibuat suatu kotak pembesaran. Ini berapa tahun umur Om? Setahun 3 bulan. Setahun 3, nah yang ini juga ada. Ini berapa tahun Om? 6 tahun. Biar keren sedikit Om. Nah ini Om War. Ini berapa tahun nih Om? Oh ini udah gede ya. 7 tahun. Jantan apa betina nih Om? Jantan. Jantan Om ya. Nah buat teman-teman juga kalau mau pelihara juga, ini bisa menggunakan bak seperti ini ya. Ini dari kayu bahannya. Ini untuk pembesaran. Nah di tepi-tepinya ini menggunakan terpal. Nah ini pembesaran. Kita lihat ya teman-teman. Berarti ini langsung masuk Om ya. Jadi Om Warni juga di Pitu Sibau ini mungkin teman-teman ada yang kenal ya kan. Jadi siapa tahu pengen pemindahan ikan juga bisa Om War ya. Sama Om Herman bisa Om ya? Bisa. Buat teman-teman yang wilayah Kaposulu loh Om ya. Dipindahin dulu. Berarti ini pindahnya ke akuarium Om ya? Ini pindah tuan kayaknya Om ya? Siapa tahu ini ya. Kalau ini baru 1,5 tahun umurnya. Nah kalau ini jantannya udah gede, ini udah 7 tahunan ini. Jadi buat teman-teman sebelum pengangkatan ikan ini juga udah diposakan ya, udah berapa hari? Udah 1 mingguan mungkin Om ya.
sebetulnya kalau untuk pembesaran lebih efektif seperti ini aja Om ya. Jadi baru satu ekor yang ditangkap. Ini yang punyanya ibu. Udah lama bu ikannya, berapa tahun? Tahun satu bulan. Tahun satu bulan ya. Yang di kolamnya bu udah pernah produksi bu? Belum. Belum bu, semoga aja cepat produksi bu. Ini dibawa dulu ya ke akuariumnya. Dua aja lo Om ya. Simpan di akuarium kan. Satu tinggal dulu di bak Ibu ya. Biar training dia. Nah, sekarang kita lihat yang ada di akuariumnya. Bang. Dari mana lihat kolam Bang? Izin lihat bu ya. Iya, sila. Mudah-mudahan cepat produksi. Nah ini buat teman-teman. Jadi ukurannya kurang lebih lebarnya ini 4 apa 5 ini ya, sekitar 5 bu ya. 5x5. Di tengah. Nah itu dia. Ini udah 7 bulanan ikannya. 7 tahun.
7 tahun, sorry. Jadi 7 tahun ikannya, ini ada sekitar 5 ekor sisa lagi yang di sini. Nah, jadi buat teman-teman, inilah kolam-kolam yang ada di daerah hulu. Jadi betul-betul apa ya? Ini kolam perumahan. Lebarnya 5, panjangnya 5. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Cuman kita ini ya, di tepi-tepi kolam ini kita kasih ini papan, Bu ya. Supaya enggak longsor. Nah, jadi PDAM juga jalan airnya. Ini langsung PDAM, Bu ya. Untuk sirkulasi airnya langsung menggunakan air PDAM. Oke ya, kita nanti lihat yang ditangkap tadi, ada 2 ekor. Ikannya udah di akuarium. Oke, Bu. Thank you, Bu. Makasih, Bu. Semoga aja ikannya cepat ini, Bu ya, beranak. Produksi lah ya. Karena udah 7 tahunan. Karena ikan-ikan yang besar ini sekali mau panen tuh, Bu, lumayan nanti. Banyak biasanya. Oke, makasih, Bu ya. Iya. Oke ya. Jadi ikannya sudah di dalam akuarium. Nah, ini ikannya. Ya. Ini jadi mohon maaf buat teman-teman karena kita di hulu ini, kita air untuk di dalam akuarium itu memang betul-betul real kita dari Sungai Kapuas, Om ya. Nah, jadi kenapa airnya nggak bisa jernih? Karena kita airnya seperti ini. Karena ikannya juga untuk pembibitan, ya. 2 ekor, ini udah 1,5 tahun ikannya. Jadi tadi kita lihat pertama di kolam pembesaran dibuat ya seperti itulah ya, dari kayu atau papan yang menggunakan terpal untuk pembesaran. Nah, dikarenakan ikan ini ada yang mau juga, teman-teman yang pengen ke kolam, jadi diambil hanya 2 ekor saja, dilepaskan oleh ibu tadi ya. Ini para toke-toke kita. Jadi ikan ini langsung dibawa nanti, Om. Langsung dibawa ya. Memang betul-betul untuk pembibitan ya. Oke, thank you, Om ya. Terima kasih banyak. Semoga aja ikannya sehat, aman, dan sampai tujuan dengan selamat. Oke ya. Thank you, Om.